apa guys? Sumpah aku bingung ngomongin apa ya. Guys, kalian yang pesan kaos aku sudah pada datang semua belum kaosnya? Main game nggak ah? Males. Bang Winda live ten, ya, aku juga live. Nanti nggak follow nggak, ntar aja. Nggak, aku lagi nggak main game guys. Cerita-cerita aja, cerita-cerita apa ya? Sumpah kayak aku dari kemarin cuman tiduran. Aduh, nothing. Kayak aku gak ngapa-ngapain beneran. Aku bingung pas suruh ada SR day, aku kayak what am I gonna do? Ya, selamat ya 400 followers, terima kasih. TikTok aku juga 300 followers, terima kasih. Twitterku juga 200 followers, terima kasih. Aku kemarin baru potong poni guys, tapi kayak nggak aku styling, jadi dia jelek bentuknya. Ngomongin apa ya guys? Cie makin tua. Ya dong. Kalau gak makin tua, masih makin muda. Min satu topik, sumpah aku bingung banget mau ngomongin apa guys. Kayak I don't even know. Kayak aku akurat banget. Tadi aku habis video call. Ya guys, bentar lagi aku ulang tahun tahu. Di showroom ini pesannya happy birthday, apa belum birthday aku? Sudah kayak aku gak ngapa-ngapain lagi. Aku bingung ngomongin apa tentang hidup. Tour kah? Aku gak ada cerita bagus. Biasanya aku cerita-cerita ya. Itu aku gak ada cerita bagus. Gimana dong? Wede, thanks for the disco. Dapet yang si disco. Bingung cerita apa. Coba kalian komen pertanyaan apa kek. Terus aku jawab. Aduh, aku bingung banget. Cepet banget ya komennya. Udah lancar belum nyetirnya? Sudah, tapi kan aku masih latihan gitu loh. Kayak masih dalam proses. Aku gak boleh sendiri juga kan. Karena emang aku belum punya SIM dan KTP. Tapi kayak aku sudah muter-muterin komplek gitu lah. Maksudnya hal yang gak berbahaya. Tidak berbahaya. Terus aku udah. Aku bingung aku mau beli dekorasi apa buat mobilku. Aku bingung banget guys. Oh enggak, aku ada cerita. Jadi kan mobilku tuh warna merah. Terus kayak aku tuh enggak suka warna merah. Walaupun sebenarnya kayak ya udah jujur warna merahnya bagus. Aku tuh kan gak suka warna merah ya. Kayak marah gitu. Aku marah-marah kayak aku gak suka warna merah. Aku tuh pengennya warna kayak punya Adele, warna midnight grey or something. Oh, mechanical grey or something ya. Terus tapi kayak yaudahlah, gak apa-apa. Mobil merah, it's okay. Nanti beli mobil baru lagi. Amin.
Mama papa. El mama de papa. Repent aja iya ya, bisa ya. Pebalap. Dah mam yum, tadi aku dah mam terus tadi papaku masak mie rebus terus aku minta mie rebus terus aku belum minum. Black. Enak banget mie rebus ya Allah, apa aku bikin. Terus aku tuh gendut, jadi kayak aku makannya aku kurangin banget. Aku mau kurangin makan. Ya guys, aku 2 hari lagi ulang tahun tahu. Dua hari lagi aku ulang. Sekarang 24 kan? Terima kasih diskonnya, wede disco. Disco. Disco di UKS, bro. Kan aku hari ini 24. Tanggal 24, terus aku tanggal 26 baru ulang tahun. I'm very excited buat ulang tahun. Karena sebenarnya bukan kayak oh senang kenapa-napa, kayak lo senang aja punya KTP. That's the most. Dan aku di notice Bang Winda. What happened? What happened? What happened? Tell me, tell me. Okay. Damn, aku 17 tahun aku gimana ya? Aku bangga aku bisa 17 tahun. Bukan aku gak expect aku bakal 17 tahun. Tapi kayak, wow, aku hidup. Ngerti gak sih? Kayak deg-degan gitu loh, kayak 17 tahun, wow. Tapi aku gak takut, kayak kan ada mungkin orang yang takut ulang tahun ya. Kayak aku pernah mendengar orang tuh takut menambah tua. Mungkin itu kalau umur dia udah kayak 60 kali ya, takut menambah tua. Tapi kan kayak, kita masih bocah, woy. Terus kayak kita pengen gede. Tim Otin collab sama Adele. Tadi Adele chat aku tiba-tiba pas aku video call. Terus oke okay, dia ngomong cat. Terus oke okay, hah? Terus dia kayak lagi apa? Terus aku kayak video call. Enggak, dia ngomong Katrin. Terus gue bilang, apa sih? Dia ngomong cat. Terus aku bilang kayak, ya. Terus dia bilang, lu mau video call ya? Gitu. Terus aku kayak, ya. Terus dia kayak, oh. Terus dia bilang kayak, kenapa? Terus dia bilang, gak tahu, gabut. What happened to her? Kenapa dia gabut? Oh my god. Guys, kalian ada yang sudah mencobain New Jeans punya ini belum? Punya makanan. Aku belum beli, aku belum cobain ya Allah, Tuhan. Aku pengen banget, gila. Pengen banget woy. Tapi nanti deh. Kita ada kan ada waktunya saya mau beli. Soalnya aku dari kemarin lagi gak pengen. Kayak aku gak pengen chicken nuggets sama double cheeseburger. Aku gak pengen. Gila liat nih. Poniku aneh banget. Poni teraneh woy. Sejak Yeti. Ingin banget cobain, tapi besok deh, besok atau lusa aku akan cobain New Jeans punya makanan. Ini kegonggang giga, kugagi begini gaga giga, gingkang pek kaki manga ya. Ada lagi yang sweet 17, yeah, that's is me. I am that girl.
Oh iya, terus juga Blackpink juga ada collab. I think I really like the tumbler. It's really cool. Makanya kan aku beli di terdekat. Aku beli minum, terus aku lihat kayak oh la la, damn bro, you looking good. Aku ngomong ya, dan aku ngomong ke tumbler kayak damn, looking good. Kayak bagus, aku suka. Hah, 2 juta? Enggak sih. Kemarin harganya enggak sampai 2 juta deh guys kayaknya. Paling mah 800. Diwaroatin gue push up 100 kali. Oke Kak Black, semangat. 100 kali 10 1000 kali. Tin, semangatin aku di grand final bola, Tin. Semangat. Maksudnya grand final bola tuh apa? World Cup? Atau apa tuh? Ci, ultah kita sama tapi beda tahun. Emang kalian kenapa sih kayak dari kemarin Katrin showroom please. Emang aku udah gak showroom selama itu ya guys ya. Aku merasa kayak baru kemarin. Chicken pack sip malay ya. Aku baru kemarin dah showroom. Kalian tuh jangan membesar-besarkan hal yang kecil. Aku baru kemarin showroomnya. Apa udah 2 bulan? Gak mungkin, masa aku udah 2 bulan sih? Gak mungkin aku baru 2 bulan. Udah 2 bulan guys. Bang Winda lagi live, coba deh kita cek live Bang Winda. Kalian dari tadi suruh-suruh aku buka live Bang Winda. Yaudah aku buka, aku akan membuka live Bang Winda. Iya nih. Apakah aku bisa menyelamatkan RPG paling dark dan paling kejam ini? Fear and Hunger gameplay 5. Oh, aku gak ikut lagi kalau Bang Windah main kayak gini. Selamat malam teman-teman dan adik-adik sekalian. Kembali lagi bersama aku Brando, channel Windah Basudara. Dan kali ini guys, kita akan kembali melanjutkan game RPG yang paling dark dan juga yang paling kejam. Aku takut tiba-tiba dia ngomong kasar guys. Makin banyak banget bocil bola di sini ngamuk-ngamuk. Tapi itulah salah satu taktikku untuk mempromosikan game RPG teman-teman. Welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Aku nonton live bang. Bentar guys. Oke okay, ini dia ya. Terima kasih banyak men. Untuk Bang Leo NN5 KD Bang Winda, coba cari passage of Mabre di kota Mabre. Terus clip point dengan benar lah. Sebenarnya gue udah baca guys. Intinya kita mau yang biru. Sebenarnya dia udah baca benar. Aku tuh nggak ikutin kalau Bang Winda main game RPG gini karena aku ngantuk. Kayak biasanya kan aku nonton Bang Winda tuh kalau makeup ya. Kayak makeup buat video call tadi. Aku nonton Bang Winda. Tapi kayak biasanya main kayak game stumble guys. Aku gak main kalau gamenya yang storyline gini. Oh, tapi Only Up kemarin aku nonton. Yang dia 23 menit. Yang dia, akhirnya aku berhasil tamat nih. Akhirnya aku berhasil tamat di bawah 30 menit Only Up. Itu aku nonton kemarin. Terus, gitu-gitu sih guys, aku gak nonton kalau yang bikin ngantuk. Bang Windanya gak bikin ngantuk, tapi emang gamenya kan storyline gitu ya. Kayak, misalnya aku nonton nih, misalnya kalian YouTube Bang Windah ya, gini. Nah, oke gitu. Enggak bohong, itu aku beneran kayak gitu.
tergojo-gojo. Dan semangatin aku mau nunggu kuliah. Semangat ya. Udah sih kayaknya. Itu doang kan? Ya, terima kasih diskonya. Yowaimo. Aten katanya dituduh nyurimang ya? Hah? Nyurimang? Nyurimang apaan guys? Nyurimang? Apa itu nyurimang? Nyurimang, apa nyurimang? Ah, tidak bersama deh Bang Winda, bohong. Gimana nih guys? Gimana nih ke sandwich lagi cuy? Bisa gak nih kita selamat guys? Bisa bang. Pakai apa sih? Pakai apa lawannya cuy? Oke ini white fire, serius? Gak bisa diarin ke musuh kocak. Red fire, coba red fire ya, red fire coba. Gak bisa diarin ke musuh kocak. Mundur dikit, maaf ya. Ih, 26.000 penonton, like my birthday. Kamu mau siku satu-satunya, nyom bener kau. Kak ingat, pembohong tuh. Pas udah nanti. Aduh, aduh, jatuh cuy. Santai dong. Guys, kalau aku di warung Bang Winda, kalian boleh tag kalem, aku gak? Aku di warung Bang Winda, kalian tag aku ya. Aku pengen pamer-pamerin. Aku jadi begini gara-gara dia. Cikampek Tasikmalaya. Guys, kita nonton apa ya? Atau kalian mau ngapain sih sebenarnya? Kalian mau dengerin lagu? I wanna watch this later. Save to watch later. Sidemen. Eh, kalian nonton ini gak sih? Beta Squad, Sidemen. Karena aku nonton, aku suka nonton mereka. Beta Squad apalagi kayak aku nonton Philly. Kayak seru banget. Kalau kalian nonton Beta Squad. Anshibe. Sidemen, kalian lebih suka Sidemen atau ini, Bapak Beta Squad? Kalau aku lebih suka Beta Squad. Jujurly. Tim Chunks. Beta Squad kan. Sebenarnya aku nonton dua-duanya sih. Tapi enggak tahu aku lebih merasa aku lebih banyak ketawa kalau nonton Beta Squad. Itu di menit 2 menit 39 detik. Ya Allah guys, aku cek lagi deh. Gua ada gua grinding guys. Atau pakai ini aja elixir of mine. Ini aja lah elixir of mine. Caranya gimana dia? Pakai apa sih? Pakai apa lawannya, cuy? Cara ngelihat gimana? Oh? Ini white fire, serius. Anda lagi live. Gimana caranya aku tahu menit berapanya? Sangat klimaks ya. Sangat klimaks lebih tepatnya, teman-teman. Oke, live chatnya error, guys. Bentar guys, gua enggak bisa absen. Oke, gua udah baca tadi Bang Len ya. Dia tuh yes, langsung dapet message of Mahab cave ya. Kita kembali ke cave dan kita langsung ada di cave. Semoga Kak Catherine suka game ini juga ya. Wah. Dulu gak sih guys, gue takut gagal guys. Siap dulu guys. Bang Atin, wih salam guys buat Kak Catherine guys. Semoga Kak Catherine suka game ini juga ya. Oke lanjut, fokus game. Udah deh, demi Bang Winda aku jadi suka deh bang. Oke, gue akan ambil ya. Ya guys, kalian jangan komen-komen, nanti dia keganggu. Dia kan mau baca live chatnya. Terus kalau kalian ngomong, Atin mau disapa bang, Atin mau disapa, dia kayak
Siapa sih Katrin Katrin dia gitu nanti. Dia kan mau baca live chatnya. Udah aku udah nggak nonton lagi. Jangan kalian spam chat ya. Kasian. Karena dia pasti mau cari kunci jawaban di chat. I know. Full senyum. Ya dong. Ya dong. Cikini ke gondang nih ya. Sekarang tuh showroom banyak ya nonton. Kayak 2 bulan yang lalu aku kayak nonton aku dikit woy, 10.000 waktu itu. Aku ingat 10.000 berapa gitu. Sekarang 28.000. Kayak wow, terima kasih ya guys sudah mau menonton dan udah mau nungguin aku. I love you. Enggak, aku gak mengeluh kok kebanyakan penonton. Ada yang komen. Enggak, aku gak mengeluh, malah aku seneng. Malah kayak, let's go guys, 29.000 ya, 30.000 guys. Ya guys, Azizi 100.000, wede. Keren. Keren Z. Ya, aku kemarin sekamar sama Z kan. Sumpah, dia tuh gak kenapa-kenapa sih. Aku pengen bikin kalian kayak kenapa tuh gitu. Seru guys sama Z. Kan mungkin aku, mungkin karena aku udah deket juga kali ya sama dia. Jadi bukan kayak, enggak kayak aku ke siapa ya. Kalau misalnya aku sekamar sama Cici ini kan kayak kayak gitu. Sama Z kan kayak beda. Jadi udah seru sama dia, banyak makan kita. Sumpah kan aku tuh tidur mulu ya. Aku tuh tidur mulu, terus Z tuh bangunnya pagi. Z tuh bangunnya pagi, terus dia kayak jam 5, jam 6 tuh dia biasanya kalau tidur siang dia udah bangun. Kalau aku kan tidur siang baru bangun jam 9, 8 gitu kan. Kayak misalnya, kayak kita udah waktunya makan siang, makan sore, makan malam. Kita biasanya kan dibeli makanan terus kayak, "Dek, ntar ambil ya makanannya," gitu. Terus Z tuh dia ngambilin, kayak aku tidur, dia ngambilin buat aku juga. Terus dia habis itu bangunin aku kayak, "Kat, ini makanannya." Terus aku kayak, aku sambil surat dia kayak, "Makasih ya." Aku, I go back to sleep. Terus habis itu aku makan sama dia gitu loh. Kayak dia ngebawain, dia biasanya ngebawain makanannya. Terus aku kayak, "Wow, enak juga nih semua." Aku ini Z berapa, udah berapa kali ya? Aku salah waktu di Bali, waktu dulu. Tapi itu waktu new era awal-awal. Kalian tau gak sih yang showroom everyday? Kan itu hadiahnya liburan ke Bali 3 hari. Terus kita liburan ke Bali, terus aku sekamar sama Z. Tapi kayak saat itu ya kita biasa aja. Kayak gak sedekat sekarang. Terus kayak misalnya kalau sama Z kayak banyak cerita-ceritanya, banyak gibah dan cerita-cerita. Terus juga kan kita sekamar sama, apa, waktu itu sama Ci Jesslyn, Adele, Flora. Sumpah itu literally kita main mulu. Kayak si Adele sama Kak Flora datang ke kamar aku mulu sama Kak Z. Terus kayak ngobrol banyak banget, seru banget. Ih, tapi kayak itu seru banget sumpah. Kalau aku bisa turn back time, aku pengen ke saat itu lagi. Kayak aku seru banget ngobrol, cerita banyak, bercanda-canda. Terus juga yang hari terakhir, oh ada Ashel juga. Habis itu ada Jesslyn juga, ada Kaola juga. Terus kayak hari terakhir kita semua ngumpul. Kayak, oh my god, so fun. Banyak, banyak ngobrol dan cerita. Yang benar ya, benar lah. Lagi nonton series apa? Gue lagi nonton series apa-apa. Demon Slayer. Eh, 30k. Bayangin aja nih kalian di sebelah kiku ya. Chicken nih. Oh, ini. Makasih diskonya.
nonton True Beauty dong, Tin. Ini live atau replay? Kau pikir aja sendiri. Spill kukunya. Ini aku sering pakai buat makan, jadi dia udah agak gak putih banget gitu. Kayak udah mengkuning ini juga sih sebenarnya. Udah lama guys, sudah sebulan lebih. Aku mungkin bakal ganti habis STS aku. Tapi definitely ini mau aku pakai buat STS. Sampai STS aku tanggal 28. Rar. Ini apa sih, aku 2 bulan enggak mungkin aku 2 bulan baru SR. Kalian tuh lebay deh, enggak mungkin aku inget kok SR aku terakhir kayak gimana. Kalian mah ngeliatin, masih pak. Beresin dulu deh. Beresin dulu deh guys ini. Mana atu makanan? Eh, maksudnya apa mana atu makanan? Bocil kehidupan. Kata Cishani, kan ada bocah kematian. Ini udah fix dari Cishani, guys. Cishani yang ngomong. Jadi kalian harus dengar. Katanya kan bocah kemenangan. Bocah kematian. Terus kalau yang buat baiknya bocah kemenangan. Di bocah kematian dan bocah kemenangan. Kata Cishani guys, jadi kalian harus ikutin. Kalau kalian tidak mengikuti perintah kapten. Mama gak suka aku, kayak itu nama lucu-lucuan terus jadi jelek gara-gara kalian. Tuh kan. Tindo yang aku cepet sembuh bro. Guys, aku kayak udah lah. Ya deh, aku ngerasa deh udah 2 bulan gak showroom. Soalnya aku ngerasa ini kayak hal baru. Ya aku adalah member trainee yang baru pertama kali menggunakan showroom. Betul gak sih? Dan gimana Mang Winah nyanyi Rhapsody? Cek Twitter fanbase. Oh, cek Twitter fanbase. Kan di HP guys. Gimana caranya aku cek Twitter fanbase? How do I do that? Gimana cara cek Twitter fanbase? HP, Twitternya di HP. Gak bisa guys nanti ya. Tapi kalau kalian yang bisa lihat, coba kalian cek Twitter fanbase aku. Project STS sudah keluar tuh, damn. Project STS aku. Suka pisang pasir, ha? Pisang pasir.
pisang or pasir? Infusuk Yo-nya gimana? Kat doakan Ferry, amin. Semoga Ferry guys ya. Pisang pasir. Ih, aku jadi pengen aku pengen gojek deh jadinya. Ah. Mari kita gojek. Tapi nanti aku akan makannya nanti. Collab dong, Tin. Diajakin collab sama Kak Gita, bohong. Pasti kamu pembohong semuanya. Nggak percaya aku sama kalian. Aku nggak percaya kalau Kak Gita ajak aku collab. Aku nggak gitu kalau dari kalian yang percaya. Aku nggak percaya kalau dari kalian. Kurang yakin. Kalian suka olahraga apa? Aku suka tiduran. Beneran nih sambil SR Kak Gita. Cara collab gimana emang guys? Harus di request sama Kak Gita, aku udah bisa. Aku udah bisa live-nya. Dianya harus send aku collaboration request. Gitu kok unfollow nih. Unfollow aja. Kamu jangan gegabah kamu. Aku bisa. Enggak, aku waktu itu diajarin Asyal bisa. Aku udah collaboration live receive request. No, enggak ada yang request ke aku. Kalau gitu harus request ke aku. Gimana cara nge-request? Guys, caranya guys. Suruh Gita request. Ih, aku baca komen ya. Aku biasanya ngomong pakai Kak Gita, dia enggak pakai Kak. Gimana cara nge-request gimana? Guys, please dah. Kak Gita tahu enggak caranya? Kat nggak nonton Barbie atau Oppenheimer, belum nonton tapi pengen banget nonton, doain besok atau lusa pas hari aku ulang tahun. Dan jangan lupa nanti buka tweet fanbase ya, nanti ya lagi showroom. Pencet yang apa guys? Aku udah pencet nih, tidak ada loh. Tidak ada, gimana carinya ke kita, request ke kita. Kebilangin guys, ke Kak Gita guys. Kak Gita nonton, Den. Wede. Bro, tolong request. Aku gak tahu cara requestnya gimana. Collaboration. Ini aku punya collaboration gak ada guys, kan jangan marah-marahin aku. Share. No.
Mana geserannya, guys? Makanya sering SM. Oh, sabar. Apakah Gita ngechat aku ya? Aku matiin semua notif HP soalnya kan kita showroom. Kemungkinan enggak? Gita. Ini deh. Harus end dulu kata Kak Gita emang ya. Coba. Kak Gita. Katrin, gimana caranya? Harus dimatiin dulu showroomnya katanya. Jadi kita matiin dulu terus? Terus nanti baru undang temennya. Kamu mau kamu atau mau aku yang undang? Sama aja. Kamu aja. Tapi kalau misalnya aku bacain podium dulu ya. Oke. Okay. Give me 5 minutes, oke? Oke. Dadah. Bye. Ini harus di-end dulu guys, suruh nih guys. Kakakku tuh. Kalian jangan iri ya. Kalian jangan mengiri ya, bocah. Lebih lucu kamu bondol. Aku pengen panjangin rambut dulu guys. Aku pengen panjangin rambut dulu. Baru deh nanti diapain kek. Tapi aku akan panjangkan rambutku dulu. Karena aku pengen. Ada bekas kacamatanya, guys. Mana dong? Sudah. Cobain wolf cut. Messy hair. Mau jadi Rapunzel? Mau sepanjang apa? Sepanjang banget. Kan bisa gak sih naikin alis? Ngerasa aku lebih bisa naikin alis ke kiriku daripada kananku. Kan bisa sih, ada tau gak sih alis yang orang yang bisa gini-gini? Kayak wave gitu. Please lah, aku pengen banget bisa itu. Back. Ngerti kan maksud aku? Ya, yeah, back, cemas kau, Dek. Susah guys. Muka aku serius banget. Mas, Ode. Susah guys, beneran. Gak bisa guys, sumpah kram, alisku kram. Tolong jangan paksa saya. Apalah aku yang oh my god. Keting, kenapa sih serius banget, gak tau guys. Apa karena aku hari ini energinya dipakai buat ngobrol. Kan hari ini kita video call. Terus kayak,
aku perlu merecharge my battery. Jadi semoga nanti ada Kak Gita, Kak Gita. Banyak ngomong Kak Gita. Kak lebih pilih Michael Jordan atau LeBron? Kayaknya Michael Jordan karena aku sering aku pakai sepatu dia. Jadi aku memilih Michael Jordan karena aku pakai sepatunya, guys. Itu ya, benar. Saya adalah itu. Dan waro aku. Halo. LeBron. Aguramuku band ya. Sekarang susah ya, baru video call Latin. Enggak guys, baru kemarin kok. Buy one dek, buy one bro. Enggak takut. Streamer turu. Nah, kenapa dia? Sepaku, sepa. Muka sas. Masih kayak gitu lama banget dia. Dia nyebutin podium sih. Pikir lama banget dia. Lama banget, lama banget, lama banget. Bilang kayak gitu kalau sudah selesai telepon aku ya. Halo. Sudah end stream, ha? Udah end stream. Gimana sih caranya, guys? Aku end juga berarti. Aku end juga. Dah. Aku baca dulu deh biar makasih Kak Ken, makasih Kak Syahok, makasih Kak Danar, makasih Kak Chicken Nugget, makasih Kak Tio Sipan, makasih Kak Saben Jungkook, makasih Kak Rehan, makasih Kak Iqbalash, makasih Kak Ultah, makasih Gejol, makasih Yuro Andi, makasih Maul, makasih kurang tahu. Aku udah baca podium, aku bakal ini takutnya hilang soalnya ya, makasih. Hah? Aku gak usah end. Gimana cara invite-nya, woy? Terus gimana cara invite-nya? Aku gak tahu cara invite-nya! Kak Gita yang invite. Kak Gita Inpit. Nah. Lo. Kak Gita juga gak tahu. Tuh kan, kayak gitu juga gak tau, boy. Super shy. Harus NSR. Hmm.
WD 40.000 WD. Makasih ya. Makasih udah berkumpul di showroom saya. Eh, aja dulu. Katanya enggak, aku bingung, ada yang bilang endin. Jangan di endin. Endin, jangan di end. Dia datang enggak, guys? Super shy, super shy. Coba tanya warga SR kamu kan, guys. Gimana, guys? Guys. Semuanya. Aku. Di. Gimana, guys? N aja berarti. Oke, yaudah aku end dulu ya.